unboxing aluminium panci dari subscriber baru. Ya, masih ada kitutan sedikit besi-besi lah, dan hal tersebut sudah saya kontrol, kemudian saya angeti bobotnya. Coba kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini masih ada gagang besinya, kemudian ada juga seperti ini erok-erok dan juga gembreng stainless seperti ini. Ini kelet, ini jelas gembreng ya ini ya. Kalau ini tidak kelet, ini stainless. Stainlessnya pun paling India. Nah, kemudian di wajan itu pinggirannya juga besi. Gagangnya juga besi, gagang besi. Ini baut juga besi ya. Untuk weko seperti ini juga lebih bagus lagi dibersihkan. Ini kemarin sudah saya angeti. Kalau teman-teman mau bersih 100% ya lebih bagus lagi. Untuk di sini gagangnya panci seperti ini juga saya lepas. Ini nanti masuk neon block. Jadi ini masuknya nanti panci lepas. Untuk ceret masuknya ya panci campur, karena bagian ujungnya ini bukan plat ya bahannya, jadi harus disendirikan kalau mau jual panci lepas. Kalau jual panci campur seperti ini ya bisa saja lah, harganya ya sekitar 17.000, 18.000. kalau ada besinya ya dipotong bobotnya. Oke teman-teman.